Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi kita di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara menjadikan atau convert dari teks menjadi table, atau sebaliknya dari table menjadi teks, tentunya di Microsoft Word. Tidak menuntut kemungkinan bagi teman-teman pasti mempunyai tugas atau kegiatan, atau mungkin itu menjadi masalah ketika kita akan merubah data tersebut. Mungkin kita sudah mengetik, tetapi data yang dimaksud itu data yang berupa table. Kemungkinan langkah yang kita ambil atau langkah tanpa mengetahui solusinya, kita membuat tabel terlebih dahulu, kemudian kita kopikan satu persatu sesuai dengan kolomnya. Tetapi di sini saya akan memberikan tutorial itu bagaimana cara convert dari teks menjadi table itu secara cepat ya. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, dimohon untuk memberikan dukungannya berupa subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share. Untuk teman-teman yang sudah menjadi langganan di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyediakan untuk beberapa contoh ya. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu di sini ada beberapa paragraf ya, karena dia dipisahkan dengan nomor seperti ini. Kemudian teks ini akan kita rubah menjadi table. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Silahkan teman-teman ikutin. Pertama kita blok semua teks yang ada di sini yang akan kita rubah. Kemudian teman-teman pergi ke insert. Kemudian pilih table, klik yang tombol kecil ini ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang convert text to table. Teman-teman klik seperti ini, maka dia akan muncul jendela baru. Ya, ini untuk convert text-nya. Kemudian di sini sistem akan mendeteksi atau otomatis memberikan bahwasannya ini dimulai dari number of column, dia akan memberikan kolom 1. Kemudian di sini ada number of row, yaitu banyaknya paragraf tadi ya, ada 6. Di sini dia tidak bisa dirubah, yang hanya bisa dirubah yaitu kolomnya. Kemudian di sini ada fixed column. Nah, di sini kita pilih auto saja, itu untuk menentukan jarak kolomnya ya. Artinya auto ini kita menyesuaikan dengan lembar kerjanya gitu. Nanti bisa kita coba apa bedanya ya. Kemudian di sini ada separated text add-nya. Di sini dia langsung mendeteksi bahwasannya teks ini berupa paragraf. Nanti kita akan coba ke tabs atau other. Kemudian langsung teman-teman pilih OK saja seperti ini. Nah, maka dia sudah akan langsung membuatkan tabel secara otomatis. Atau kita ingin coba-coba seperti ini, kita klik ke insert, convert, kita rubah kolomnya, kita nggak mau jadi kolom 1 ya, kita pinginnya kolom menjadi kolom 2-an, maka dia otomatis untuk number of row-nya dia akan berubah menjadi 3, dan kita klik OK. Seperti ini mungkin ya, tergantung kebutuhan, nanti bisa teman-teman coba sendiri. Oke, kemudian kita lanjut. Bagaimana jika datanya itu seperti ini gitu ya. Data seperti ini sama saja, tinggal teman-teman blok, kemudian pilih insert, kemudian pilih table, kemudian convert to text table. Seperti biasa dia akan membaca secara otomatis ya. Dia membacanya di sini yaitu berupa other. Other di sini yaitu dia membacanya sebagai koma. Dia tergantung kita memakai apa ya, memakai koma kah, titik kah, nanti dia sesuaikan saja. Karena jika kita salah, contohnya ya, seperti ini tinggal kita klik OK saja, kalau memang kita ingin membuatnya seperti ini, untuk kolomnya 6, seperti ini ya, itu gampang. Kemudian, seandainya dia tidak terbaca, dia membacanya paragraf seperti ini, maka dia akan membuatkannya ya hanya satu kolom dan dua baris seperti ini. Itu ya. Walaupun nanti seandainya ya, dia begitu kita convert to textable ini
dia membacanya paragraf, terkadang dia membacanya paragraf ya, karena dia terpisahkan dengan enter ini. Teman-teman harus memilih other di sini, kemudian tentukan apa pemisahnya ya. Contohnya koma ya koma. Gitu. Kita harus memilihnya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada saya mempunyai data ya, biodata diri ya. Seumpamanya kita mengetik seperti ini, kemudian data yang dimaksud itu harus menggunakan tabel. Kemudian yang dimaksud di sini tabnya itu tab sekali ya, teman-teman, dari antara nama kemudian isinya seperti ini itu tab sekali. Nanti kita kasih contoh. Teman-teman seperti biasa blok dulu, kemudian klik insert dan pilih table, convert text to table. Nah, seperti biasa lagi dia akan otomatis dia akan membaca bahwasanya spare teksnya ini berupa tabs gitu ya. Nah, kemudian untuk number of column-nya 2. Kita tinggal klik OK saja seperti ini, maka dia sudah menjadi table. Kemudian seandainya seperti ini tadi, mungkin data kita sebelumnya seperti ini. Kita kecilkan dulu. Nah, biasanya seperti ini ya teman-teman kalau bikin. Kemudian kita ingin merubahnya menjadi table, kondisi data seperti ini. Kalau dirubah, dia akan seperti ini. Nah, dia akan membaca tabs-nya itu sebanyak berapa tadi ya. Maka dia akan memberikan kolom-kolom kosong seperti ini. Makanya tadi saran saya, dia hanya cukup menggunakan tabs sekali saja dari antara nama kemudian isinya ini. Begitu. Maka dia akan terlihat rapi. Oke, kita lanjut untuk ini sama ya. Gampang, tinggal kita blok, insert table, kemudian convert text to table. Terserah penggunaannya mau seperti apa, mau berapa kolom. Kemudian klik dia seperti baca bacanya other itu berupa koma, klik OK. Selesai, tinggal kita tambahkan mungkin. Insert to above, dan kita kasih nama barang, tab satuan, dan kita tab harga, dan kita blok, kita control E. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan ke tutorial kedua, yaitu bagaimana cara mengembalikannya gitu ya, cara convert dari table ke text. Gampang sekali, teman-teman tinggal blok sampai tabelnya terpilih, kemudian dia akan memunculkan menu baru di sini yaitu layout. Oke, okay? Kalau dia tidak diblok maka contoh seperti ini, nah dia tidak ada menu layoutnya ya. Kita blok atau cukup seperti ini juga bisa, enaknya kita blok dan kita pilih layout. Di sini di sebelah kiri, maaf sebelah kanan saya ya. Pilihlah convert to text, tinggal klik OK aja. Kemudian seperti biasa dia separa teksnya itu seperti apa ya, tadi kan koma, kita pilih yang other, klik OK. Nah seperti itu. Atau kita ingin eksperimen seandainya dia berupa tabs, maka dia seperti ini. Tergantung, mungkin dari table seperti ini kemudian teman-teman ingin merubah teksnya itu nanti pemisahnya atau berupa apa dia, atau mungkin berupa tabs atau other. Other di sini kita bisa ganti semuanya titik ya, kemudian kita klik OK, maka dia akan berubah menjadi titik per kolom, dia membacanya per kolom gitu ya. Atau mungkin layout convert, seperti ini dia membacanya. Oke, nanti bisa teman-teman coba sendiri ya. Kita akan rubah menjadi koma seperti tadi. Oke,
Untuk yang lain-lain sama ya, tinggal blok, kita pergi ke layout, convert ya, berupa tabs. Nah, kalau di sini tadi kan untuk pertama kalinya kita tabsnya itu berantakan, kemudian kita jadikan menjadi tanpa table, kita pilih tabs, maka dia akan otomatis seperti ini. Tinggal kita kecilkan. Oke, seperti itu ya. Enak ya. Yang lain sama caranya. Tinggal kita convert aja ke teks kita berupa paragraf tadi ya. Oke. Gampang. Tidak perlu di blok, cukup satu. Sepenting kita bisa memunculkan layoutnya ya. Oke, cukup sekian. Nanti bisa teman-teman explore sendiri, bisa teman-teman coba. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Sekali lagi dimohon teman-teman untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih semangat, bisa berkembang, memberikan tutorial yang bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih.